Tak por mira dah. Hanya kerana komen isu air di Kelantan, bisnes Syahmi Sli diboikot segerintir netizen. Pensuhor media sosial, pelawak dan pengarah filem Syahmi Sli tampil membuat kenyataan setelah dia dan isteri menerima kecaman daripada segerintir netizen yang tidak dapat menerima hakikat mengenai betapa parahnya isu air di negeri Kelantan. Kata Syahmi, dia reda jika perniagaannya selepas ini diboikot oleh sesetengah pihak hanya kerana meluahkan perasaan mengenai isu asas rakyat yang masih tidak diselesaikan sejak 33 tahun yang lalu. Netizen sebelum ini ada yang memberikan kecaman dan memerli Syahmi dan isteri malah memugut untuk memboikot bisnes air yang diusahakan usahawan itu. Respek betul aku dekat Syahmi ni. Sanggup dia tadah air hujan, amik air dari Selangor masa dia niaga air balang dia dekat Kelantan dulu. Respek. Namun begitu, ada juga yang menyokong tindakan Syahmi kerana bangkit mempertahankan haknya sebagai rakyat Kelantan apatah lagi melibatkan hal-hal asas seperti air bersih. Berikutan itu, Syahmi menerusi satu hantaran Facebook tampil memberi penjelasan mengenai apa sebenarnya yang telah berlaku. Kalau Mi, Syahmi dan Nisa, isteri, diboikot sebab bersuara untuk kebaikan rakyat senegeri, tak por mi reda. Yang mana masih ada bersama Mi, moga Allah membalas kebaikan semua. Terdahulu, isteri Syahmi, Anissa ada meninggalkan komen mengenai isu air di Kelantan yang tidak pernah menemui jalan penyelesaian meskipun sudah lama diperintah oleh satu parti politik. Hantaran tersebut kemudiannya mengundang pelbagai respon daripada warga maya terutamanya pengguna Facebook. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.